pelajar-pelajar tingkatan 2 matematik dengan tajuk pembinaan geometri, di mana pelajar-pelajar nanti mereka akan dikendaki membina segi 3 dan segi 4 mengikut ukuran yang tepat. Kemudian mereka akan menggunakan kemahiran membina sudut yang telah dipelajari, contohnya sudut 30, 60, 120 dan sebagainya. Saya akan laksanakan secara kumpulan. Semasa mereka melaksanakan pembinaan, setiap pelajar akan mendapat soalan yang berbeza walaupun dalam kumpulan yang sama. Jadi ada pelajar akan dapat soalan berbeza daripada yang lain, dan mereka akan buat corak yang berbeza di atas kertas warna yang berbeza. Ini tujuannya untuk menghasilkan produk nanti yang akan menjadi satu produk yang cukup cantik lah sebenarnya dan menarik. Saya ada bawa sekeping lakaran kosong. Bentuk apa ya? Segi empat. Segi empat. Okey. Jadi dengan daya kreatif kamu, okey, saya minta dalam kumpulan dengan menggunakan mini papan putih ini, kamu tambahkan dengan beberapa bentuk poligon supaya dia akan menjadi satu gambar yang bermakna dan juga menarik. Okey, boleh mula? Okey, saya bagi 5 minit saja. Lakarkan pada mini papan putih kamu. Gunakan marker yang disediakan. Akan tengok apa hasil yang kawan-kawan kamu telah pun lukis pada mini whiteboard masing-masing. Okey, kita mula dengan kumpulan satu. Kumpulan kami sudah melukis sebuah komputer yang dengan menggunakan bulatan segi empat tepat dan segi empat selari. Segi empat sama. Ada segi empat selari? Tak ada. Okey. Tahniah. Terima kasih kumpulan satu. Okey, bagi tepukan. Okey, kumpulan dua. Kumpulan kami menghasilkan sebuah radio. Kami menggunakan bentuk-bentuk asas geometri seperti bulatan, segi empat tepat, segi empat sama dan segi tiga. Okey, saya nak tanya. Bulatan termasuk bentuk geometri ke bukan? Bukan. Betul. Okey, bulatan bukan satu poligon. Okey, tahniah, terima kasih. Dia bulatan yang dilukis pada kawan kamu ni ya, hanya sebagai tambahan nak menjadikan ianya jadi satu bentuk radio. Okey, kumpulan tiga. Kami menghasilkan sebuah lukisan iaitu sebuah lori dengan menggunakan kaedah geometri dan bentuk bulat. Okey, tahniah, kumpulan tiga, bagi tepukan. Kumpulan empat. Dengan menggunakan segi tiga dan segi empat, kami telah menghasilkan sebuah lakaran, sebuah kilang. Okay. Ya, itu kilang Ahmad. Cantik? Cantik. Okey, bagi tepukan. Okey, seterusnya kumpulan lima. Okey, tengok apa kumpulan lima buat. Kumpulan kami mereka bentuk sebuah bangunan dengan menggunakan segi tiga dan segi empat tepat. Bangunan segi tiga dijadikan apa tu ya? Jadikan bumbung. Bumbung. Okey, tahniah, bangunan dua tingkat. Okey. Seterusnya, yang terakhir. Kumpulan kami telah menghasilkan sebuah tangga tangga tiga dimensi dengan menambahkan segi empat selari. Ada segi empat selari? Ada. Yang ni ada ke tak ada segi empat selari? Ada. Okey, tahniah, terima kasih. Ada tangga. Okey. Jadi hari ini apa yang sebenarnya kita nak belajar ialah bagaimana kita nak membina ya sebuah segi tiga ataupun segi empat dengan tepat. Jadi boleh tak ada di antara kamu yang boleh bagi tahu saya macam mana kita nak membina sebuah segi tiga ataupun segi empat dengan tepat? Okey, Syah. Menggunakan kaedah pembinaan geometri. Menggunakan kaedah pembinaan geometri. Okey, bagus. Lain? Lain pada tu? Okey. Membina garis serenjang. Membina garis serenjang. Okey, bagus. Kemudian, ada lagi tambahan? Nak buat segi tiga, segi empat? Membina sudut 60 darjah.
Membina sudut 60. 60 saja. 90. Lagi? Sudut lain? 135. 135 boleh lagi? 130. Okey, 130 boleh ke kita bina kelas? Ah, tak. 100 berapa yang boleh kita bina? 120. Okey, tanya. Terima kasih. Okey, saya nak tanyalah. Macam mana kita nak bina sudut 30 darjah? Okey, Ayu. Sudut 30 darjah. Mula-mula bina sudut 60 darjah dengan menggunakan pembaris dan pelukis. Kemudian membahagi dua sama sudut 60 darjah. Bagi dua sama sudut 60 darjah. Maka kita akan dapat sudut berapa darjah? 30 darjah. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kita tak nak buang masa. Okey, untuk aktiviti kita yang pertama, okey, saya minta ketua kumpulan sila ke hadapan ambil bahan edaran dulu. Kalau sebelum ni kita pengalaman saya mengajarlah, sebelum ni saya hanya menggunakan kertas putih. Okey, kita dah guna, pelajar dah guna dan buat-buat, lepas tu dia pun simpan macam tu je kan. Jadi datang idea, kita akan guna kertas warna-warni supaya hasilnya nanti pelajar dia boleh simpan, dia boleh tengok, kemudian dia boleh masukkan minat dia. Jadi mereka buat atas kertas warna pembinaan yang betul, kemudian mereka akan gunting, mereka akan tampal di atas kertas A3. Nanti hasilnya mereka akan lihatlah, bermana daripada kertas kosong, pembinaan yang kosong, tak ada apa-apa tu. Tapi kalau dibuat di atas kertas warna, dia akan menghasilkan satu bentuk yang cukup cantik lah. Okay, mari kita semak bahan edaran masing-masing. Tolong semak apa yang kamu ada. Ada bahan edaran kamu. Ada tak kad tugasan warna pink? Ada. Okey, sekarang pilih kad tugasan kamu. Setiap pelajar ambil seorang satu, ikut nombor. Sebab kamu akan bina tugasan yang berbeza. Okey, kemudian kad peranan. Ada kad peranan? Okey, siapa yang akan jadi penyemak, ketua, penjaga masa. Kemudian kita ada kertas warna. Ada kertas warna? Okey, ada kertas warna. Kemudian kamu akan dibekalkan juga dengan gam, gunting, alatan. Dan yang terakhir, mesti ada 4 kad bintang. Yang ni kita akan buat untuk undian rahsia. Semua ada? Okey. Kemudian dengar arahan betul-betul ni. Tolong tengok arahan. Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis. Okey, kamu kena bina raja segitiga ataupun sisi 4 pada kertas warna yang diberikan. Ikut arahan kad tugasan. Sebab tugasan kamu adalah berbeza. Tak sama dengan kawan sebelah. Ya, jadi tengok dulu arahan. Pastikan kamu faham ayat tersebut, ayat yang ditulis dekat kertas kad tugasan. Okey, baru kamu akan bina. Bina di mana tugasan kamu? Pada kertas warna. Semasa kamu buat pembinaan, pastikan ya langkah pembinaan ditunjukkan dengan jelas. Setiap langkah pembinaan, tadi dah bagi tahu saya kan, sudut 60, sudut 30, 90. Jadi kamu kena tunjukkan. Kamu diberi masa 15 minit saja untuk siapkan tugasan kamu. Okey, boleh mula. Okey, kemaskan tempat lukisan kamu semua ni, meja ni. Okey, lepas ni kita akan buat semakan hasil kejirakan. Boleh mula sekarang, 5 minit saja. Kamu bergerak, tukar kumpulan. Dah siap? Dah. Okey. Sekarang boleh
balik semula ke tempat asal. Okey. Sekarang kita cuba semak. Tengok penandaan. Saya nak ambil kertas. Siapa yang berminat nak jadikan kertas dia contoh? Ada? 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 Oh, terima kasih. Ini kertas kamu. Okey. Kita tengok. Bina garis serenjang melalui titik T. Okey. Semua nampak titik T dia? Nampak kan? Okey. Ini titik T dia. Okey, kemudian betul ya pembinaan dia? Okey. Lepas tu kita akan semak lagi, dia kata segi empat tepat TUVW. Okey, TUVW. Okey. TU ialah 14 cm. Okey. TW 8 cm. Okey. Tembiring garis ada untuk menunjukkan 8 cm UV, kemudian dia ada buat W. V pun ada tembiring garis. Kat sini boleh nampak. Okey. So, itu aktiviti kita yang pertama. Dah habis aktiviti yang pertama. Kemas. Saya nak tolong kemas you punya set geometri sebab kita akan mulakan dengan aktiviti yang kedua. Apa yang kamu nak buat untuk aktiviti yang kedua seterusnya selepas ini? Kalau daripada segi pelajar, saya dapati mereka lebih berminat. Satu lagi sebab mereka tak sabar nak tengok hasil. Hasil gabung jalin susu atur binaan yang dikira buat tadi. Kemudian mereka akan, sebenarnya dia banyak membantu mereka untuk ingat pada masa hadapan lah. Katakan, saya pernah lukis segitiga ni dulu. Saya buat catan ni, saya pernah lukis bentuk segitiga. Saya bina, okey, ada pembinaan yang macam ni, diperlukan ini semua. Jadi ukuran dia macam ni. Jadi dengan ada dia buat sesuatu itu, contohnya catan ataupun masjid, dia akan boleh ingat semulalah cara apa, cara pembinaan tu dengan betul.